أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ثانيا بعد حمده أولا تأسيا بحديثين إنا حمد لله نحمده ولأن الأول بالجملة الإسمية والثاني بالفعلية فقصد جمعي بين الأمرين ليشرب بكل من الكأسين جلا أي عظما حالا حال أو صفات للضمير في نحمده على المذهب الكسائي لأنه يجوز عنده وصف الضمير بالجملة إذا كان زميرا غيبتي والوصف للمدح أو الزمي ولا يصح كونها اعتراضية لأنها يحل المفرد محلها والاعتراضية لا يحل المفرد محلها alal in'ami bi ni'matil imani wal islami ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu. Kami puji akannya Allah. Sanian. Pada kali yang kedua. Maknanya akan pujian yang kedua. Ba'da hamdihi. Sesudah pujinya Allah. Awalan pada awal. Sesudah pujinya Allah awalan pada awal-awal. Ta'siyan bi hadisi karena mengikut dengan hadis innal hamdalillah sesungguhnya pujian bagi Allah nahmaduhu itu kami puji akannya Allah. Wali annal awwala dan karena bahwa sungguh yang pertama itu sabit dengan jumlah ismiyah dan karena bahawa sesungguh yang kedua itu sabit dengan jumlah fi'liyah. Faqasdul jam'i bainal amraini. Maka bermula maksud menghimpunkan di antara dua urusan. Liyashriba supaya bahwa meminum ianya musannif bikulli minal ka'saini dengan tiap-tiap daripada dua gelas. Dengan tiap-tiap daripada dua gelas. Jadi dilikat oleh Tengku Musannif kalih nupuja Allah iaitu nikin lain Tengku Musannif Alhamdulillahilladzi kad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badas lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Yang dilikat kereta pula. Jadi dukung sana yang dilikat kalau ni puja Allah dengan Alhamdulillah. Jadi mandu-mandu puja yo milik Allah. Mustahak bagi Allah. Nahmaduhu. Jadi oleh nukum sanif, kenukum sanif, kamu puja akannya Allah. Jadi oleh nukum sanif, nupuja Allah, puja pada kali yang kedua. Oleh nupuja Allah, pada kali yang pertama dilikat. Pakal oleh nukum sanif, nupuja lam Allah pada kali yang kedua. Pada ilikat kali nupuja Allah dengan Alhamdulillah. Karena diikut dengan hadis. Tak ikut dengan hadis innal hamdalillah. Sesungguhnya bermula puji itu milik bagi Allah. Nahmaduhu kami puji akannya Allah. Jadi nah hadis innal hamdalillah. Kemudian sambungan hadis nahmaduhu. Maka dalam hadisnya na dua inan pujian kepada Allah. Na dengan jumlah ismiyah. Na dengan jumlah fi'liyah. Yang pertama innal hamdalillah. Yang kedua nahmadu
nahmaduhu. Berarti karena lagian nikutlah oleh nukum sana fino bak mukadimah kita miok. Alhamdulillah. Kemudian oleh nukum sana nukulab nahmadu. Nahmaduhu. Yang ka? Ka. Makanya pujian kali yang kedua. Tungkum san. Musanif oleh kepuji hidih hilikut yang pertama. Yang pertama. Alasannya karena diikut hadis. Dalam hadis na dua. Na puji dengan ismiyah. Na puji dengan fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Innal hamdalillah nahmaduhu. Ya, alasan tak apa. Alasan yang kedua alam. Karena yang pertama dengan jumlah ismiyah. Yang pun ini alhamdulillah. Berarti alhamdulillah jumlah ismiyah. Jumlah ismi. Ismiyah. Karena mempunyai ada khabar. Wasani dan karena wasu yang kedua itu dengan fi'liyah. Jadi yang kedua dengan jumlah fi'liyah. Itulah jumlah fi'liyah. Itulah nahma. Nahmaduhu pi'i dan pa'i serta maf'ui. Sedangkan tujuan ke pesapat ina mandua. Ini alasan yang lain. Yang pertama jumlah ismiyah. Yang kedua jumlah fi'liyah. Gak pesapat di ina mandua. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Pekan. Ya. Karena untuk merumpok jib dengan tip-tip daripada dua buah gelah. Itu dua buah gelah. Itulah jumlah ismiyah. Gepujuk Allah dengan jumlah ismiyah. Dan gepujuk Allah dengan jumlah fi'li. Fi'liyah. Yang benar. Ya. Yang makna kaksa ini gelas. Makanya otai qawluhu. Qawluhu bainal amra ini. Dia tekun bunuh di antara dua buah urusan. Himpun di antara dua buah urusan. Toh puja dengan ismiyah dan puja dengan fi'li. Fi'liyah. Qauluhu kak saini. Itu tasniyah. Yang kak saini tasniyah. Tasniyah daripada kak sun. Kak sun muf. Mufrad. Pertama nak kak sun. Al-ina'ul ladhi yushribu fi. Yushrabu fihi. Yeah. Bejana al-ladhi yang diminumkan fihi dalamnya bejana. Au madama syarabu fihi. Ada pun barang yang kekalah minuman dalamnya itulah gelas punya bahasa kita tanya. Ya, nyangka kan? Ka, jadi enggak berumpuk je mana bawa gelas. Karena menyel seandainya gukun dengan alhamdulillah mentang berarti hanya gepuja Allah dengan jumlah ismiyah jadi tak bawa gelas kan berumpuk je. Nya maksud jino ke JI. Itulah pujian. Ngat gerumpok dua boh puji pujian gepuji Allah pujian dengan jumlah ismiyah dan pujian dengan jumlah fi'liyah. Nyangka ya? Ya. Jalla. Ya, jalla. Hal keadaannya Allah itu yang agung. Mana jalla adalah azman. Hal keadaannya Allah itu yang agung. Ya, dianya jalla itu hal. Berarti jallanya terirak kepada hal lagi. Terirak kepada hal. Au sifatun lidzamir fi nahmaduhu. Ataupun terirak kepada sifat. Bagi zamir bak nahmaduhu. Jadi nahmaduhu kami puji akannya Allah. Kau kan? Hal keadaannya Allah itu yang agung. Ataupun yang agung ianya Allah. Berarti ta sifat pada sifat dan na'at. Bak zamir pada nahmaduhu ala madhabil kusai. Di atuh madhab kusai. Di atuh madhab kusai. Di atuh madhab kusai. Ya, jadi, pegah apa? Yang jalla yan, yan merupakan i'rabnya kepada hal. I'rabnya kepada hal. Ataupun i'rabnya kepada na'at. Pak genaat, genaat bak zamir yang na bak nahmaduhu bahu. Yang tadang bak mazhab. Tadang bak mazhab kusai. Ya, pekan. Karena bahawa sesungguhnya kusai li'annahu. Karena bahawa sesungguhnya kusai. Ya judu indahu wasfud zamir. Bolehlah di sisinya kusai oleh mempersifatkan zamir bil jumlah dengan jumlah. Iza kana zamira ghaibah. Apabila ada ia zamir, itu zamira ghaibah. Wal wasfu dan apabila adalah sifat, itu bagi puja ataupun
ataupun celah. Kan? Jadi, yang kena pegang di sini, yang jalla, jalla je ta'irab, ini kepada hal je ta'irab kepada sifat. Dan na'at. Hau dan na'at, bak zamir yang na, bak nahmaduhu, bak hunyan. Tadang bak pendapat mazhab Kusai. Tadang bak mazhab Kusai. Karena yang menurut Kusai, di sisi Kusai, gebolehkan berarti tafsir sifat zamir dengan jumlah. Gebolehkan tafsir sifat zamir dengan jumlah. Ya. Nampak mah? Tafsir sifat zamir dengan jumlah boleh. Ya. Ki jalla. Ya kan? Ka. Ah, tafsir sifat dengan jumlah boleh. Apabila zamirnya zamir gaib. Agak jelas kan? Dan sifat di adalah bagi pujuk ataupun celah. Berarti tergantung khusus buat sifat pujuk ataupun celah. Maksudnya hina pujuk. Makanya aku bolehkan. Ya. Kiban? Punya jumlah berarti bahan nagirah. Kan? Damir? Haji kaisi marifah. Tapi punya mazhab Kusai aku bolehkan. Tapi dengan ketentuan. Berzamir raib dan sifatnya berkhusus untuk pujuk ataupun celah. Khusus untuk sifat pujuk ataupun celah. Ya. Bahkan kan menyaku pegah ino ataikun halun artinya dengan takdir qad. Jadi semasyur-masyur daripada dua buah pendapat. Dianya itu wajib menyertai jumlah hal yang madiyah. Nyokunya apa? Biqat. Wajib menyertai jumlah jumlah hal yang madiyah dengan qad pada lafaz ataupun pada takdir berarti hina pada takdir. Makanya kun jalla yang watai ta'ira kepada hal nak takdir qad inan. Ya, pakai menan. Karena menurut berarti di antara dua buah pendapat yang paling masyhur wajib menyertai jumlah hal nyapu madiyah apa? Cuba mana jumlah hal madiyah? Kau betul? Jumlah hal madiyah dengan PA madi. Ya kan? Jumlah hal dengan PA madi, ia wajib menyertai dengan kad. Baik bak lafad ataupun bak patakdir. Ya. Makanya tetera bunuh, nahmaduhu kami puji akannya Allah. Hal keadaannya Allah itu yang agung, ianya Allah. Ya kan? Ya. Kah. Ataupun cuci tetera kepada sifat. Qala fil kabir berkata dalam kitab kabir. Wahada berkata yang sebenarnya dalam kitab kabir. Wahada aula. Bermula ini itu lebih aula. Min ja'alihi halan. Daripada menjadikannya. Jalla akan ke hal. Mengikut perkara dalam kitab kabir. Lebih aula tak pegat ke sifat tentang tanaat. Hu yang tanah. Jalannya tanaat bak. Bak hu ju. Apakan li'annal haliyah karena hal tush'iru bitak idil hamdi karena hal memberitahu dengan mengkaitkan puji li'annal hal umno li'annal haliyah karena bahasa haliyah itu memberitahu dengan mengkaitkan puja wali'annal hal dan karena sungguh hal itu dikaitkan pada amalnya nyahal. Nampak mah? Punya haliah kenyo genisbah kepada sifat ini. Genisbah kepada keadaan. Jadi sifat, makanya aku pegang lebih gaut dan sifat mentang jala bahu. Ketimbang tahal. Pakan, karena punya haliah, nyo adalah ibitai kepada pekait puja. Kami puja akannya Allah. Allah yang tahu. Allah yang yang agung. Berarti kait puja mentang. Tapi punya terkedi hal, nyo dikaitkan ke dia beramal. Kena tabu buat tiga hal bahasa hak berkait beramal. Ya. Makanya pengaruh kena memang duduk kan lebih cocok kan. Ya. Mana pertanyaan kalau fa in qila maka dikatakan orang al halu huna bermula hal pada di sini itulah lazimah. Bahkan kerana bahasa Allah Taala itu jalil yang daiman. Ha? Karena sungguh Allah Taala yang jalil itu dai. Tidak imam berkekalan.
Itu punya hal di sini nak runkun. Hal di sini lazimah. Ya. Kulna kami jawab alhamdul mutlakan afdalun min alhamdi bi intibari wasfi. Bermula pujian hakat amutak itu lebih afdal daripada pujian dengan intibar si sifat. Maka lebih hegat langsung ju ba'zat. Ha? Ketimbang tak tambah sifat lah. Ha. Di puja puja secara mutlak lebih hegat ketimbang dari puja dengan intibar si sifat. Walaupun memang bunuh halnya lazimah. Nampak? Hal punya hal kena punya jatah roh bunuh. Halnya ku kaya ba'amil. Hal lagi jatuh ja'a zedur akibat. Datanglah oleh sedek hakat sedek itu yang yang kenderaan tiga hal halnya berkait ba'ame tapi punya khusus ba Allah naundai naru begah mana orang debat punya khusus ba Allah penenda menan penenda kait-kait tapi kan yang memang daiman ba Allah berkekalan kaya kan ha, maka jawab mana maksudnya ha punya puja secara mudah lebih hebat daripada puja yang dikaitkan dengan si dengan sifat dengan itibar sifat nampak maksudnya leh ha. Halo, nampong? Nampong ku mukhayar labui? Ha? Nyo kaya labui ya? Oh, mirla. Nampong ku mukhayar mirla? Mirla yang pu? Miru? Lam redup. Mi, mi, miru? Mi, miru? Miru. Miru lam redup. Bang. Ya, yang ka enak nampak boleh? Ka. Oleh yang kepegaino dan tidak salah keadaannya jala itu i'tiradiyah. Wala yasihu kaunuha i'tiradiyah dan tidak salah keadaannya keadaannya jala itu i'tiradiyah. Ya, pakon. Yana karena bahawa sesungguhnya i'tiradiyah itu bertempat oleh mufrad pada tempatnya i'tiradi i'tiradiyah dan bermula i'tiradiyah itu tidak bertempatlah oleh mufrad pada tempatnya i'tiradiyah. Ya ini pun nak berah. Dan hansah ha hansah tak pegat jalannya ke jumlah i'tiradiyah. Asing ceroy. Jumlah mudaradah ya kan? Nya hansah. Makanya gehal likut lepun kena genaat. Pakon karena keadaannya i'tiradiyah itu bertempat oleh mufrad pada tempatnya. Menya i'tiradiyah di bertempat mufrad pada tempatnya. Iduk mufrad. Ha? Pada tempatnya i'tiradi i'tiradiyah. Sedangkan i'tiradiyah tidak bertempat mufrad pada tempatnya i'tiradiyah. Yang kibana? Yang kibana? Ha? Karena bahawa sesungguh jalla itu bertempatlah oleh mufrad pada pada tempatnya jalla dan bermula i'tiradiyah itu tidak bertempatlah oleh mufrad pada tempatnya i'tiradiyah. Berarti ilikat jallanya kepegahkan jumlah i'tiradi hansah dah buka jumlah i'tiradiyah. Pakon karena jalannya bertempat oleh mufrad pada tempatnya. Oh, betul. Berarti jalla hidup mufrad pada tempat jalla. Hai waktu dia naat kan waktu dia naat kan mufrad tu ataupun tahal kan. Sedangkan jumlah i'tiradiyah han hidup mufrad pada tempat jumlah i'tiradiyah. Tetap biji. Gerah ju. Ha. Dan jika tidak, nisyah adalah baginya itu mahal daripada i'rab. Beserta bahawasanya itu tidak mahal baginya daripada i'rab. Berarti jumlah i'tiradiyah kan yang hana mahal i'rab punya kan? Ya, makanya kabutui. Berarti hansah keadaan dalanya i'tiradiyah. Pakon karena jalannya bertempat iduk mufrad pada tempatnya jalan. Sedangkan jumlah i'tiradiyah haitim duk. Han iduk mufrad pada tempatnya i'tiradiyah. Alal in'ami bi ni'matil iman. Kami puji akannya Allah, hal keadaannya Allah itu yang agung. Ha? Alal in'ami di atas pemberian nikmat bi ni'matil iman dengan nikmat dengan nikmat iman. Jadi musannaf kamu puji Allah, ha? Kamu puji Allah datu pemberian nikmat.
dengan gebi nikmat iman li Allah, pemberian nikmat dengan nikmat nikmat iman. Ya, makanya alal inami ala ta'liyah. Berarti punya ala ta'liyah karena kami puji akannya Allah, hakadanya Allah itu yang agung karena pemberian nikmat dengan nikmat iman. Makanya yang salah sebuah contoh ala yang memberi faedah tak ta'lil. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana barang pada kenya Allah ta'ala. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Ayat lah. Pertama tu ayatnya. Ayat apa? Belut ke? Apa ayat? Putar masuk arti dia. Walitukab. Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah. Rumah api tak berapa macam. Setuh. Palimong. Syahrul Ramadhan alladhi undila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayinati minal huda wal furqan faman syahida minkumu syahra fal yasumhu. Waman kana maridhan aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ya, maknanya dan hendak kamu besarkan akan Allah ala ma hadakum, karena barang yang telah menunjuki ianya Allah akankah kan kamu. Berarti alainan adalah ta'liliyah. Okay. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendak membesarkan oleh membesarkan akan Allah kerana barang yang telah menunjuki yang Allah akan kamu. Ka, jadi ilikat kami puji akannya Allah, hakadanya Allah itu yang agung, karena pemberian nikmat dengan nikmat Islam. Ya, jadi dan idafah bagi bayan nikmat. Berarti gebayan, berarti nikmatnya tu iman Islam, nyo kan? Ya. Pemana iman? Ya, pemana iman? Ya, nyo pemana iman? Ai artinya tasdiqun nabi, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ma ulima, pada sekalian barang yang diketahuikan akan ia barang. Maji'ihi, yang didatangkannya Nabi bihi dengannya barang. Daruratan, secaramu akan secara mudah. Oh, yang dimaklumkan jikalau dalam deh. Daruratan maf'ul mutlak bagi kenya sanif alima datu buang mudaf. Oli ilma daruratan. Berarti mana cara bermakna? Membenarkan Nabi SAW pada sekalian barang yang dimaklumkan, pada sekalian barang yang dimaklumkan akan ya barang yang datangkan Nabi dengannya barang akan sebagai maklum yang mudah. Yang benar akan sebagai maklum yang mudah. Artinya bermakna maklum yang mudah. Kabulun nafsi lidzalik, menerima jua bagi demikian. Jadi makna iman adalah, makanya menyebutkan dalam hadza ma'nahu syar'an, dan makna syara' iman. Yang kun dengan iman adalah membenarkan Nabi SAW pada sekalian barang yang dimaklumkan, yang mana dimaklumkan barangnya secara mudah. Itlimong lejua
yang gebali Nabi. Di segala sesuatu yang gebali Nabi, mandum dah berbetul lagi tanya. Ya. Tak berbetul membenarkan segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi yang dimaklumkan itu secara mudah. Mana secara mudah diterima oleh jiwa ketanya bagi demikian. Yang gekun dengan iman. Makanya yang makna syarak. Adapun punya makna pukumna. Makna logat daripada iman adalah mutlak tasdik. Membenarkan tak kan? Qawluhu fi jami'i ma hukum makna makna. Jadi membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sekalian hukum. Hukum yang dimaklumkan akan ia hukum yang dibawakan. Yang datangkan akannya Nabi dengannya. Akan sebagai maklum yang mudah. Nyangkanya? Bohol eh? Ya, berarti yang kenyang iman, yang tak ada iman. Dia jiwa kita tanya. Bina yang maklum secara mudah diterimong pun oleh jiwa kita tanya. Karena makna mudahnya diterimong oleh jiwa kita tanya. Mandu-mandu pun yang maklum. Yang kebalina oleh Nabi. Yang keiman. Kah? Wal id'anu. Dan tunduk baginya Nabi. Dan tunduk baginya Nabi ala mahuwa. Di atas barang. Umno wal id'anu dan tunduk baginya Nabi. Dan tunduk baginya Nabi. Di atas barang. Dianya barang itu tafsir tasdek pada mantek. Di atas tafsir tasdek pada mantek, di atas tahqiq berserta ikrar dengan lisan. Halal qawli di atas satu pendapat. Ya, menan. Berarti kalau habis. Ya? Yang gekun dengan iman ku adalah membenarkan Nabi SAW pada sekalian hukum-hukum yang dimaklumkan secara mudah. Yang diterima mati oleh jiwa secara mudah. Yang gebali Nabi. Berserta tunduk baginya. Berserta tunduk baginya. Tunduk bagi Nabi. Ya, berserta tunduk bagi Nabi. Kah? Ya, berdasarkan dia ada barang dianya itu tafsir tasdek. Arti penjelasan tasdek bermantek. Putar penjelasan tasdek bermantek. Yang kena tasdek bermantek adalah putar kok. Berserta ikrar dengan lidah. Menurut siapa pun dah pendapat. Kibang maksudnya ya. Ala mahuwa mutalak dengan dibuangkan artinya bermula pendapatku. Artinya kabul dibina dan ada tafsir. Khabar dia tafsir. Dan bermula tunduk bagi Nabi ala mahuwa. Iaitu mahuwa. Mahuwa apa? Tafsir. Betul. Dan tunduk baginya Nabi di atas barang dianya barang itu tafsir tasdek pada mantek. Di atas ho teman, di atas tahqiq berserta ikrar dengan lisan dati satu pendapat. Arti yang kena pegang ino yang gekun dengan iman nak tunduk lah nak izan bagi Nabi. Ya, yang mana dianya itu tafsir tasdek bak mantek datu tahqiq berserta ikrar dengan lidah datu siapa pendapat. Arti genuk pegah nyan berlawanan dengan tafsir la mantek menan. Tasdek yang berbeda dengan kamu munyo tasdek di sini kanyo tahqiq berserta ikrar dengan lisan. Tapi munyo tasdek la mantek pun menan. Cikalan dalam qauluhu ala tahqiq muta'allaq dengan tafsir wa muqabiluhu dan bermula lawannya bahawa sungguh tasdik mantek itu mutlak idrak dan hukum nisbah.
aulau kuha wala min ghairi idzan. Jadi kena pegah dan tunduk. Makna iman adalah tasdik Nabi, membenarkan Nabi SAW pada sekalian hukum-hukum yang dimaklumkan, yang ditangkan Nabi dengannya akan sebagai maklum yang mudah. Makna maklum yang mudah diterima jiwa bagi demikian hukum. Dan tunduk baginya Nabi. Ya, di atas barang, dianya itu tafsir tasdik pada mantik. Dia ada tahqiq berserta ikrar dengan lisan, iaitu sebab pendapat. Jadi nak tafsir tasdik bab mantik itulah memastikan berserta ikrar dengan lisan yang menurut sebab pendapat. Tapi lawan daripada pendapatnya makna tasdik bab mantik adalah mutlak idrak, mutlak memperdapatkan hukum nisbah dan hana memperdapatkan hukum nisbah walaupun hana idzan gede. Hana tunduk. Ha, nya mengenuk begah. Berarti dalam mantik juga ada pendapat dah berarti. Nah, sebab pendapat yang kena dengan tasdik pun dah. Tahqiq berserta ikrar dengan lidah. Tahqiq berserta ikrar dengan lidah. Tapi nak lawan ji. Tak lawan pendapatnya. Berarti nak yang keken dengan tasdik bab mantik adalah mutlaid. Idrak dan wukun nisbah. Wal Islam. Nah, dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Mana nikmat Islam? Makna Islam adalah khudu'. Khudu'nya patuh. Faham? Patuh. Yang makna syarak ni. Makna syarak daripada Islam adalah patuh. Ha. Wal inqiyad. Dan tunduk. Berarti makna Islam adalah khudu', patuh dan tunduk. Bi qabulil ahkam. Dengan menerima segala hukum-hukum. Artinya, a'malil jawareh. Menerima segala amal-amal anggota yang zahir. Jadi makna Islam adalah tunduk dan patuh dengan perbuatan-perbuatan jawari. Yang mana makna Islam menyebab syarak. Adapun makna Islam menyebab baklorat secara umum adalah mutlak khudu'. Mutlak khudu' berarti patuh agak Islam. Tapi punya patuh bak bu'bud yang anggota yang zahir agak Islam. Maka kan sesuai berarti rukun Islam. Kau kan mengucap dua kalimah syahadat. Sembahyang. Kau yang anggota jawahir mandum. Kau kan? Sembahyang kerana patuh dan tunduknya dengan but anggota tubuh lah. Sembahyang boh zakat. Haji yang rukun Islam. Makanya makna daripada Islam khudu', patuh dan tunduk dengan segala perbuatan-perbuatan anggota yang zahir. Kaya. Wadakarahuma dan menyebut akan keduanya oleh hukum sanef ma'an hagadam berserta pakan iktibaran karena iktibar bimafhumihima dengan mafhum keduanya karena iktibar dengan mafhum keduanya litagayurihima bagi berbeda kedua karena iktibar dengan mafhum keduanya litaghayurihima karena berbeda keduanya mafhuman nisbah mafhum nisbah mafhum dan menyebut akan keduanya nikmat iman dan Islam oleh hukum sanef hakada am serta karena iktibar dengan mafhum keduanya bukan iktibar mafhum keduanya karena berbeda keduanya nisbah mafhum li annahu karena bahwa sesungguhnya berbeda mafhum itu pada makam itnam itu karena bahwasanya sebut itu pada makam itnam karena bahwasanya sebut itu pada makam itnam. Wahwa dan bermula dianya itnab itu makam puji. Itu makam puji. Dan memperbanyak daripada menghitung nikmat.
nikmat dan maka memperbanyak daripada menghitung nikmat. Ka hina oleh dengkung sana enggak sebut mandua aku nikmat iman dan Islam. Pekan enggak sebut mandua karena geitibar beda mufhum keduanya. Jadi mufhum iman dengan mufhum Islam beda. Pekan beda mufhum iman dan mufhum Islam karena memang beda berarti iman dan Islam arah mufhum. Kayo kan? Ya, mampakan menolak sebut? Ya, karena nyan ba makam id. Ya, karena keadaannya pada makam itnab. Jadi tagayur nyan ilat iktibar mutlak daripada ilat dan keadaannya pada makam itnab nyo ilat yang dikaitkan dengan ilat tagayur. Berarti muno cara bermakna li anna upakan teman berbeda-beda mafhum karena bahawa sesungguhnya berbeda itu pada makam itnab. Itnab nyo nuku pulibeh lebih. Pulibeh lebih. Ya. Dianya makam itnab, ya kubegah. Puta mana makam itnab? Itulah makam puja dan makam memperbanyak daripada menghitung ni nikmat. Ya. Wa huna dan pada di sini kalamun nafis itu kalam yang bagus. Wa syahnan bihi syarhu. Syahnan mana? Oh. Dan menyampaikan akannya sampaian bihi dengannya kalam oleh syarah. Yang mana cara bermakna? Syahnannya yang kemafu'i. Nak kita gini PA dikit ini. Syahnan, berarti nak syahna dikit. Dan menyampaikan ataupun menyempurnakan dengannya kalam yang bagus oleh syarah. Jadi bak masalahnya, nyo nak kalam yang bagus. Nak pembahasan yang panjang lebar, you know, yang penting. Yang mana akan disampaikan adan oleh Tunku Syah, oleh Tunku Syarah. Ya, mohon ya. Wa'alam annal kalam fil iman, bahawa su kalam itu pada iman yang kamil. Dengan su kalam pada iman yang kamil dengan musabah amal. Islam yang kamil dengan musabah tasdik. Karena su keduanya itu itihad masadak keduanya. Adapun asal iman dan asal Islam maka tidak melazimi dan antara keduanya sehingga sama masadok balakan tapi terasing keduanya sama seperti yang dibenarkan dengan hatinya orang dengan amat. Ya, berarti mengatakan mana mafhum iman dengan Islam berbeda tagayur keduanya bukan karena memang beda mafhum ya. Beda mafhum. Tinggal disebut mandua. Enggak idang buat makam itnab. Jadi makam itnab berarti melebih-lebih. Kaya kan? Makam puja dan makam memperbanyak daripada hitung nikmat. Jadi, enggak le tunggu. Kaya kan? Berarti nikmatnya nah nikmat Islam. Nah nikmat iman. Padahal, menyatakan lentuk dalam satu segi. Semuanya itu sama kadang-kadang. Tapi, nyorot. Makam itnab dan di. Tengok le pujian kepada Allah dan juga ngat le hitung ni nikmat. Ha lagi contoh mesti lagi contoh nikmat sehat. Yang takkan secara umum nikmat sehat. Padahal dari nikmat sehatnya kok le. Kok le dibuat dalam in. Tak sehat. Dia kena sehat. Padahal yang sehatnya pun tak sehat. Mata sehat, gulung sehat, nabah kaya le datang. Jadi tak sebut apa-apa. Yang kena buat makam itnab. Kajit tu. Allah Alhamdulillah.